selamat sore dan salam olahraga. Pendengar, senang sekali kita berdua ya akan ya. Mengawal bagaimanakah jalannya penutupan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Ada di sini saya Andela Kusuma dan saya Sitiana. Kita akan melihat kemeriahan closing ceremony Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021 Andel ya. Iya, dan tentunya kami juga tidak berdua di studio karena nanti ada banyak sekali rekan kami yang ada di Papua, tentunya ada Bung Danang, terus juga ada Bung Indra, ada Reski, Oki dan Renaldi, para reporter kami yang tentunya ada di seluruh venue pelaksanaan atau penutupan PON ke-20 ini. Nah iya. Ana, kalau berbicara tentang PON ini, apa yang menarik kalau menurut Ana sendiri? Kalau dari openingnya sendiri ini udah seru, pasti closingnya juga seru, dan kita lihat klasemen-klasemen yang setiap harinya berubah-ubah ya Andel ya, mulai dari peringkat 1, 2, 3 tuan rumahnya aja berubah-berubah, kadang ada di peringkat 2, kadang ada di peringkat ke-4, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan berjalan dengan lancar pastinya Andel. Tentunya, nah kalau saya ini sudah tidak sabar ingin melihat bagaimanakah kemegahan dari pegelaran Pesta Akbar di penutupan ini, karena nanti dikabarkan ada banyak sekali artis dan juga musisi dari nasional, dari lokal yang akan tampil untuk menutup kemegahan dari PON 20 Papua. Dan yang tidak kalah menarik Hana, ada wakil presiden kita yang datang, yaitu Pak Ma'ruf Amin gitu. Jadi pasti ini para pendengar juga sudah tidak sabar ya bagaimana dengan kemegahan di sana. Dan nanti untuk yang pertama pendengar, kami akan bergabung dengan reporter kami yang sudah standby ya di Zoom meeting juga ya. Ya, NMB, ada Reski Kurniawan. Langsung saja kita sapa ya. Reski, bagaimana suasana closing ceremony Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021, Reski? Iya, rekan Siti dan juga Andela di Pertiga. Kemeriahan closing ceremony Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua tahun 2021 ini sudah mulai terasa sejak pukul 6 tadi. Di mana tadi sudah tampil berbagai artis dan juga musisi lokal mengisi untuk menampilkan rakyat terbaik mereka kepada seluruh penonton yang sejak siang memadati kawasan stadion. Dan seperti yang ada di sekarang saat ini terdengar bahwa